adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Senang kali ini kita bisa bertemu lagi untuk beribadah bersama, memuji, membesarkan nama Tuhan di ibadah Philadelphia Kids. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Kau telah boleh kumpulkan kami kembali melalui ibadah streaming pada hari ini. Kau yang sertai setiap kami, berikan kepada kami hati yang siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Biar Kau beri urapan yang baru pada setiap kami sehingga kami boleh melayani dengan baik. Dan itu semua hanya boleh hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dan saya kami ucap syukur, haleluya di Tuhan. Amin. Sudah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Amin. Kalau sudah, yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini bahwa kalau kita adalah anak-anak yang istimewa. Jangan lupa pakai gerakannya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena ku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku besarkan nama Tuhan, kita angkat pujian ini sama-sama. Jesus, Lord.
Kali lagi kita akan dari awal. Wow, wow, lari keras lagi. Wow, wow, Yesus, apa indah caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Satu kali lagi. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Ya, kita sudah cukup banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau persiapkan hati, pikiran kita. Kita mau fokus untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Love.
bukan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan lidah bibir hamba-Mu itu semuanya boleh berasal daripada-Mu saja Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami. Berikan pada kami hati yang tanah hati yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh subur berbuah lebat ya Bapa. Dan namun saja kami sambut firman-Mu. Haleluya puji Tuhan. Amin. Yuk jangan kemana-mana. Sebentar kita akan mendengarkan suaian firman Tuhan. Siapkan nanti kita siapin juga Alkitabnya supaya saat nanti baca Alkitab kita bisa baca bareng-bareng. Okay, kids, see you again next week. Shalom adik-adik, waduh, gimana semua kabarnya, sehat enggak? Oke, kali ini kakak akan bawakan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang ke-10 tulah. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersorak-sorak dulu. Mau di rumah berapa orang pun, kita di rumah mau sendirian, keluarkan suaranya ya. Kakak akan bilang Philadelphia Kids. Yes, yes, yes. Oke. Okay? Tapi suaranya kuat-kuat ya. Philadelphia Kids, yes, yes, yes. Pasti kurang semangat, pasti kurang semangat. Dimanapun adik-adik semua, pasti kurang semangat untuk menonton ini. Kurang semangat, ayo, semua berdiri dulu, semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Kita akan mendengarkan, sebelum mendengarkan penonton, kita akan
keluarkan suara kita dulu, jangan kita hanya nonton doang. Jangan-jangan, ayo sebelum itu mari kita berdiri dulu. Oke, adik-adik berdiri semua. Oke, kali ini kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Oke, apakah hitung sampai 3? 3, 2, 1. Philadelphia Kids! Yes! 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 Oke, luar biasa. Saya harap adik-adik semua melakukan gerakan itu ya, supaya kita bergerak, mulut kita mengucapkan pujian kepada Tuhan, oke? Sebelum itu, kita akan mengambil firman Tuhan, kita akan bawa buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita, jangan buka gadget kita dulu. Kita buka Alkitab, bagian sekolah minggu kita buka dulu Alkitab. Oke, jangan gadget. Ingat, gadget membawa Anda menonton YouTube, ataupun buka notifikasi lain, ataupun balas chat orang, ataupun baca, ataupun segala macam. Kita buka dulu ini. Oke, sebelum itu buka Alkitab, kita akan buka Keluaran, ayo. Keluaran. Keluaran 20 ayat 7. Oke. Di sini pasti ada tersatat di sini. Oke. Keluaran 20 ayat 7. Di mana pun nanti tulisannya pasti ada tersatat. Tapi adik-adik juga harus buka Alkitabnya dulu, oke? Oke. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang kuat. Semangat ya, harus semangat. Oke. Kita akan baca dalam Keluaran 20 ayat 7. 3 2 1. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, adik-adik, di sini bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kenapa sih, Kak? Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kenapa sih? Emang apa salahnya? Kan kita menampilkan nama Tuhan depan orang. Kan kita untuk menyampaikan tentang Tuhan di depan orang. Masa jangan menyebut nama Tuhan sembarangan? Maksudnya apa sih, Kak? Oke, Kak akan mengajarkan bahwa di sini firman Tuhan ini itu tentang jaga nama Tuhan. Nama Tuhan itu kudus, amin. Nama Tuhan Yesus Kristus itu kudus. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu bukan robot-robotan, bukan. Tuhan itu bukan dewa, bukan. Tuhan itu Tuhan kita. Tuhan itu jin-jin, tidak, tidak. Roh-roh jahat, tidak. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang membuat adik-adik semua mendengar, membuat hidup adik-adik semua untuk memiliki masa depan yang indah. Adik mau sekolah kemana? Naik kelas nanti pilih sekolah di mana? Ataupun nanti cita-citaku apa? Itu Tuhan sedang bergumul dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai miliknya Tuhan Yesus Kristus, adik-adik semua, termasuk kakak dan juga guru sekolah minggu yang lainnya yang telah bernyanyi buat kita, main musik juga, guru-guru sekolah minggu itu, guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kita bahwa di sini kita itu menjaga nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kalau kita sebut nama Tuhan Yesus Kristus itu sembarangan, apa kata Tuhan di sini? Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan, dengan sembarangan. Oke? Akan memandang bersalah. Mau kita dicat salah sama Tuhan? Tidak. Kakak juga tidak mau dimarahkan oleh Tuhan karena menyebut nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita di sini kita jaga nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Tuhan Allah kita tuh hebat. Bukan dewa, bukan patung. Apalagi, bukan, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Dari saat kita menyembah, saat kita dengar pujian, ataupun saat kita sedang lagi asik-asik goyang-goyang, itu untuk Tuhan. Sedang kita nangis-nangis puji Tuhan, angkat tangan Tuhan kepada Tuhan, aku berserah pada Yesus, itu
kemuliaan bagi Tuhan. Itu Tuhan kita yang kita sembah. Apalagi kita waktu berlutut, waktu nangis-nangis, Tuhan, aku baru disakiti sama ini. Kita berseru kepada Tuhan. Itu Tuhan Yesus kita. Pasti suatu saat nanti Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Ataupun ini contoh, kita mempunyai masa depan gitu. Minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ini Tuhan, nanti masa depan saya ini. Adik-adik semua berdoa, ajak papa, ajak mama berdoa. Mari, mama, saya mau ini, papa, saya mau ini. Ajak mereka berdoa, bergandengan tangan, berdoa sama Tuhan. Tuhan minta ini. Dari kecil kita saat ini kita belajar untuk berdoa. Karena apa? Karena dalam doa itulah kita menyebut nama kita Tuhan Yesus Kristus. Disitulah Tuhan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Termasuk kakak, adik-adik semua dan juga semua guru sekolah minggu. Oke? Jadi kita semua di sini adik-adik jangan sembarangan menyebut Tuhan. Oke tadi yang pertanyaan tadi kau gak jawab sih. Oke, kau jawab. Kenapa? Kita bukan kenapa kau dilarang ya menyebut nama Tuhan depan. Kita kakak tidak marah. Tapi ya nama Tuhan Yesus itu nama yang kudus. Jadi kita tidak boleh menyebutnya sembarangan. Tapi kalau kita punya roh yang takut akan Tuhan, berani menyebut itu kepada teman kita, contoh yang Muslim, teman kita yang beda agama, ataupun agama-agama lain, Katolik ataupun agama Hindu Buddha gitu, kita nyebutkan itu, kita sampaikan kepada mereka, kita ngomong Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu yang menolong hidup kita, Tuhan Yesus itu menjaga kami. Saya sebagai pribadi, saya itu anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup saya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Bukan Tuhan lain. Banyak Tuhan-Tuhan di sini. Tuhan-Tuhanan, Tuhan-Tuhan tu. Benar kan? Tuhan-Tuhan tu, Tuhan-Tuhanan. Banyak Tuhan-Tuhanan. Jadi kita gak boleh menyebut mereka. Menyebut nama agama apa, siapa Tuhannya, siapa Allahnya, tidak boleh. Kita hanya menyebut nama Yesus Kristus di tempat dan di mana kita bisa menyebutnya itu dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah kepada Tuhan. Jadi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan ini dengan baik. Jadi jangan pernah kita menyebut nama Tuhan sembarangan. Allah Tuhan ini, ketika kita marah, Allah kita ini gini-gini, jangan. Ingat firman Tuhan ini berpesan kepada kita bahwa kita sebagai adik-adik atau anak-anak Tuhan, jangan pernah untuk menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Oke? Sekian firman Tuhan, gak akan panjang-panjang firman Tuhan, gak akan panjang-panjang. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita masing-masing, termasuk kakak dan juga anak sekolah minggu ataupun guru sekolah minggu yang menonton, ataupun semua orang yang menonton. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Oke, firman Tuhan itu kuatan dalam kehidupan kita, stamina baru dalam kehidupan kita, membuat kita kuat dalam Tuhan. Oke? Oke adik-adik semua, kita berdoa supaya kita nanti corona hilang, kita akan kumpul lagi, kita akan joget-joget lagi di sini. Oke, joget-joget, sedih-sedih angkat tangan nanti. Oke, nanti sama Koko ya. Sama Koko ya. Oke. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kenyataan-Mu dalam kehidupan kami. Di mana sebentar ini Tuhan, kami akan selesai Bapa-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kehidupan kami, Tuhan jamah kehidupan kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu sekolah minggu dan juga guru-guru dan juga yang menonton ini Tuhan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi berkat. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, tolong kehidupannya, jamah kehidupannya Tuhan, supaya menjadi berkat suatu saat nanti mereka menjadi dewasa, tumbuh berkembang, itu menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, sanak saudara mereka dan juga keluarga mereka Tuhan, tolong kehidupan mereka Tuhan, berkati kami, urapi kami sebagai guru sekolah minggu, berikan kekuatan supaya kami dapat menyampaikan firman, dapat menggunakan nama Tuhan, dapat mengajar anak sekolah minggu, mengajar sekolah minggu lebih luar biasa lagi. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dadah adik-adik, God bless you.